Alhamdulillah setelah di pertemuan yang lalu, kita selesaikan penyakit yang masuk pada fi'il, yang mana ada dua penyakit yang masuk pada fi'il, penyakit nasob dan penyakit jazm. Fi'il hanya memiliki dua penyakit itu, nasob dan jazm. Tidak ada penyakit lain. Kapan kosong dari penasop dan penjazem, maka baca marfu, baca marfu. Sekarang ini kita masuk di penyakitnya isim. Dan sampai akhir kitab kita akan berbicara tentang penyakitnya isim. Rofa, nasop, jer. Karena isim kan punya tiga penyakit. Ada penyakit rofa. Ada penyakit nasob. Ada penyakit jer. Nah ini yang kita akan bicarakan. Kita mulai dengan yang ropa. Setelah selesai yang ropa. Maka kita lanjut yang nasob. Setelah yang nasob kita akan lanjut yang jer. Setelah itu tamat kitab. Iya. Yeah. Kita baca kitab yang kita baca itu Matan Al-Ajurumiyah karya Ibn Ajurum rahimahallahu taala bab marfu'atil asma bab isim-isim yang diropa. bab isim-isim yang diropa. jadi di sini kumpulan isim-isim yang diropa. Mudah insya Allah karena ini tahap ketiga. Hanya membahas penyakit. Antum butuh saja memahami nama yang diropa. Apa namanya. Terus ciri dan ketentuannya. Kata penulis al-marfu'atu sabatun. Isim-isim yang diropa itu tujuh ada tujuh. Dan beliau sebutkan di sini tujuh bukan berarti hanya tujuh itu. Masih ada lagi tambahan nanti tapi buku-buku yang lebih tinggi lagi. Cuman pokok kata yang diropa ini tujuh. Ini yang mendasar. Hiyadi wa hiyadi adalah al ilu ini yang pertama. Kalau dia sebagai fa'il. Apa itu fa'il? nanti akan dirinci per kata per itu. Wal mafulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ini yang kedua maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yang kedua maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini nanti namanya nama lainnya naib fa'il. Nama lainnya naib fa'il. Berikutnya wal mubtada'u. Termasuk yang diropa adalah mubtada'. Wa khobaruhu dan khobarnya. Termasuk yang diropa adalah khobarnya mubtada'. Nanti ada semua pengertiannya ya. Sabar akan dibahas satu persatu. Wasmukana wa akhwatiha dan isimnya kana serta saudari saudarinya wa inna wa dan khobarnya inna dan saudari-saudarinya siapa saja ini isim kana temannya kana siapa saudari-saudarinya siapa inna siapa saja temannya inna apa tugasnya akan datang rinciannya ini hanya baru penyebutan saja inilah isim-isim yang dimarfu khobarnya inna dan saudari-saudarinya wa tabi' lil marfu' Berikutnya adalah yang mengikuti kata yang marfu. Yang mengikuti kata yang marfu. Arba atu asya Dia ada empat jenis. Yang mengikuti kata yang marfu ada empat. An-na'atu. Ada na'at. Wal-atfu. atau Wat-taukidu. Taukid. Wal-badalu. Badal. Iya. Ini ada catatan di bawah 112 akan datang rincian pembahasan masing-masing dari yang disebutkan ini secara berurut sebagaimana yang disebutkan. Jadi ini tadi Baru hanya disebutkan saja dulu namanya. Isim marfu itu ada yang dinamakan fa'il. Itu yang pertama. Yang kedua, isim marfu itu ada namanya isim yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nama lainnya, naib fa'il. Isim marfu itu ada namanya mukadah. Isim marfu itu ada namanya khobar. Isim marfu itu ada namanya isimnya kana dan saudari-saudarinya. Isi marfu itu ada namanya kobarnya inna dan saudari-saudarinya. Isi marfu itu ada yang disebut pengikutnya yang marfu. Jadi ada nanti kata dia tidak dimasuki oleh penyakit. Tapi dia mengikuti itu yang dimasuki oleh penyakit ropa. Nah ini ada empat. Ada naat, atau taukit, badal. Jadi kalau kita hitung satu per satu ini, berarti kan yang ketujuh terakhir itu ada empat. Berarti enam tambah empat. Berarti semuanya berapa? Hmm? Ada sepuluh. Kalau kita rinci satu-satu pembahasan. Berarti di isi yang marfu ini ada sepuluh yang kita mau bahas. Pertama fa'il. Kedua naif fa'il. Ketiga mubtada keempat khobar, kelima isim kana, keenam khobar inah, ketujuh adalah naat, ad. kedelapan atof, kesembilan taukid, ke sepuluh badal. Ini kita mau bahas di marfu ada sepuluh. Iya, kita akan ambil ini. Kalau ndak bisa dua kali pertemuan ya tiga kali. Ini marfu. Kita masuk yang pertama. Babul fa'il, bab fa'il. Secara bahasa fa'il itu diterjemahkan pelaku. Secara bahasa fa'il itu diterjemahkan apa? Pelaku dari pekerjaan. Pelaku dari pekerjaan. Pengertiannya ini yang perlu karena dengan pengertian ini antum bisa tentukan ini fa'il. Ini fa'il. Al-fa'ilu huwa. Fa'il dia adalah. Al-ismul marfu'u. Al-madkuru qaballahu fi'luhu. Saya ulangi. Bahasa Arabnya. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u. Al-madkuru qaballahu fi'luhu. Fail itu adalah isim, itu ketentuan pertama. Itu ketentuan pertama, sebuah kata yang disebut fail. Kalau kata disebut fail, maka ketentuan pertama dia adalah isim. Itu ketentuan pertama harus isim, berarti bukan fiin, bukan huruf. Tidak ada fail, itu berupa huruf. Tidak ada fail, berupa... Hu apa fi, fiil harus isim. Yang mana isi antum sudah kenal dengan tanda tandanya serta semua jenisnya, antum sudah kenal semuanya. Harus isim. Berarti namanya fa'il tidak ada huruf. Bukan berarti namanya fa'il bukan fiil. Tidak mungkin karena dia harus apa isim. Itu ketentuan pertama. Yang kedua namanya fa'il al -marfun. Harus fa'il itu adalah di ropa. Ya makanya masuk di bab marfu. Harus di aropa. Tinggal antum ingat kembali. Kalau sebuah kata di ropa, maka tandanya berapa? Hmm? Ada empat kan? Alhamdulillah antum masih ingat. Ada apa pertama? Hmm? Dommah kedua. Wow ketiga. Alif keempat. Hmm? Hmm? Apa? Tetapnya nun. Berarti ini tidak masuk. Karena subuh nun ini alamat untuk hil. Hi Kita kan bahas cuman apa? Isim berarti cuman ada domah, Wow alif. Dipahami kan? Berarti dia harus diropa. Tandanya pasti ini. domah atau waw atau alif. Dipahami ini? Iya? Tergantung lagi nanti tempatnya Tomar di berapa, tempatnya Alipan di mana, tempatnya Wau di mana. Itu kan semua sudah kita tahu. Nih, yeah. jadi intinya dia ketentuan ketiga kedua harus rofa. Ketentuan ketiga yang disebutkan oleh penulis harus ada fiil. Harus dia dia terletak setelah fiil. Berarti sebelumnya ada apa? Fiil baru datang fa fa'il. Ini yang disebutkan oleh penulis tiga satu dua tiga sebenarnya masih satu ketentuan yang tidak disebutkan oleh penulis kalau kita tahu yang ini berarti sudah genap ketentuannya makanya saya tambah yang keempat harus dia maklum fiil ini harus fiil maklum karena fiil itu kan ada dua ada fiil maklum ada fiil ma'juhul. Anda harus maklum. Kalau antum dapat isim marfu terletak setelah fi'il maklum, langsung bilang fa'il. Langsung katakan apa? Langsung katakan apa? Hm Fa'il. Makanya dulu itu saya contohkan waktu di Eropa ja ja'a. Ja'a ini fi'il maklum. Kalau ada kata ja'a, maka kalau ada zaid, maka antum baca apa? Ja'a Zaid, Zaid, sebagai apa Zaidun? Sekarang antum tahu namanya ini sekarang. Sebagai apa Zaidun? Hmm? Fa'il. Pertanyaan saya. Apakah dia isim? Hmm? Marfu? Hmm? Terletak setelah fi'il? Mana fi'ilnya? Ja'a. Maklum? Maklum. Karena dia tidak majuhul. Tahu fi'il majuhul kan? Kalau mati doma pertama kasar sebelum akhir. Kalau mudori, doma pertama, fathah sebelum akhir. Apakah jahat? film ma'lum atau majuhul? Fil ma'lum atau majuhul? Ma'lum berarti zaid sebagai apa? Sebagai apa? Lihat. Fa'il. Ingat, isim marfu. Saya katakan lagi. Saya katakan lagi. Doroba, Zaidun, Kalban. Doroba, Zaidun, Kalban. Mana fail? Hmm? Apa? Zaidun. Pertanyaan saya, apakah ada isim? Isim. Marfu? Marfu. Makanya tidak bisa ini Kalban gugur kan dia di sini mansub kan harus apa yang marfu harus yang marfu terus apakah setelah fiil setelah fiil hmm? fiil fiilnya apa fiilnya apa hmm? doroba fiil apa ini hmm? maklum berarti zaid sebagai apa hmm? fa'il pastikan kata lainnya kalau antum dapat fi'il ma'lum, cari fa'il. Walaupun nanti gundul, namanya fa'il baca rofa. Amin nih. Nah, anggaplah nanti saya kasih gundul ini. Saya kasih gundul. Antum Zaid baca apa? Hmm? Kalau antum dapat fi'il ma'lum, yang dicari apa? Hmm? Fa'il. Dipahami ini? Yang dicari apa? Fa'il. Jadi Zaid ketika dia sebagai fa'il. Antum baca apa? Baca apa? Zaidan, Zaidin, Zaidun. Ya? Kenapa Antum baca Zaidun? Hmm? Sebagai fa'il. Dan saya terakhir ingatkan. Tidak harus posisinya langsung setelah fi'il. Tidak harus. Boleh terletak setelah fi'il itu. Setelah dua kata tiga kata yang penting cari yang tepat. Isim marfu. Paham ini? Lihat ya, saya contohkan. Doroba kalban fi baiti fi baiti zaid sekarang Doroba Kalban Kalban ini kan film alum kalau antum dapat film alum yang dicari apa yang dicari apa fail fail itu harus berupa apa Isim terus mar marfu kan begitu Kalban bisa jadi fail hmm? kenapa kenapa tidak bisa hmm? kenapa Kalban ini tidak bisa jadi fail Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Dia tidak marfu. Kan marfu itu kan tandanya doma kan? Iya kan? Atau penggantinya doma. Nah tandanya itu cuma ada doma, wau atau a, alif. Nah ini kalban, bukan doma. Berarti gugur dia. Bukan sebagai fa'il. Fi. Apakah bisa sebagai fa'il? Hmm? Fi, fi. Kenapa? Huruf. Sementara kriterianya istim harus siapa? keretinanya fail. Harus i, Ini juga berarti gugur. gugur. Al-Baiti. Ini isim ini ada alnya. Bisa dia sebagai fail? Tidak hmm? bisa. Kenapa? Ah, ini, 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 Kasro. Syaratnya fail tidak boleh di kasro. Harus di domah. Atau penggantinya domah. Berarti ini juga ndak boleh. Berarti sisa siapa? Zain. Inilah fa'il. Ini yang disebut fa'il. Kalau dia sebagai fa'il, berarti antum baca apa ini? Hmm? Antum baca apa? don Pastikan. Jadi boleh fa'il itu terletak jauh dari fi'in. Yang penting harus isim marfu terletak setelah fi'in. Kami ini. Kalau saya buat Zaidun, Zaidun, jaa, Zaidun, jaa. Mana fa'il? Pertanyaan saya, apakah Zaid bisa fa'il? Hmm, hmm. sebagai Zaid bisa sebagai fa'il? Hmm? Hm, Kenapa? Hm, Dia tidak bisa ini karena terletak sebelum fiil. Syaratnya kan harus terletak setelah fiil. Berarti Zaid bukan. Karena dia di awal. Sebagai apa dia? Nanti kita akan pelajari. Yang jelas Zaid tidak boleh. Karena syarat fa'il harus setelah fi'il nggak boleh sebelum dipahami ini dipahami ini apakah fi'ilnya mati seperti contoh-contoh tadi atau fi'ilnya modori yang penting maklum yang penting apa maklum jelas ini kemudian pelajaran berikutnya lagi fa'il datang dalam kalimat ini terakhir untuk dia kadang bisa berupa isim dohir kadang juga berupa domir ya kadang juga berupa domir antum sudah paham domir kan nah domir itu adalah kata kata ganti orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga ketiga kan sudah dipelajari sebelumnya domir Nah sekarang fa'il itu berupa isim dohir. Fa'il berupa isim dohir tadi contohnya tadi. Ja'a Zaid. Ini namanya fa'il apa ini? Dohir karena bukan domir. Bukan apa? Domir. Dipaham ini? Antum contohkan misalnya. Allahu. Allah berfirman. Allahu. dalam kalimat. Misalnya katakan Qala fil madini. Allahu. Sebagai apa ini Allahu? Hm, Fa'il. Berupa apa? Isim dohir atau domir? Hm, Dohir. Kalau bukan domir, bukan kata ganti. Ana, nahnu, anta, antuma. Iya kan? Anti, antuma, antuna, antum, an, eh, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Paham ini? Kalau bukan kata ganti domir yang antum sudah pelajari sebelumnya. Maka namanya dohir. Maka namanya apa? Dohir. Dan dia bisa berupa domir. Bisa berupa domir kata ganti. Seperti misalnya antum katakan ya. Dorob tu, tu ini artinya saya. Dorob memukul. Dorob tu saya memukul. Pertanyaannya. Siapa pelakunya? Siapa fail? Hmm? Hmm? Saya kan terjemahannya. Tu. Failnya mana? Tu. Berupa apa? Domir. Pertanyaan saya. Apa dia isim? Hmm? Domir isim? Isim. Paham kan? marfu kan kalau fa'il berarti mar, marfu terus apakah dia terletak setelah fi'il hmm? setelah fi'il berarti terpenuhi paham ini hanya saja ndak harus tuh kan domi mabini. bisa tu bisa tak, bisa ti paham ini misalnya saya katakan misalnya dorob Tak. dorob ta mana fa'il mana fa'il tak kenapa ndati ndatu nafailkan marfu mabni domirkan hukumnya apa mabni dipahami ini domir hukumnya mabni tahu mabni tidak berubah tidak berpengaruh dengan penya? penyakit jadi mana failnya di sini dorop tak hmm. mana failnya hmm? tak apakah ada isim isim marfu marfu karena sebagai fa'il pasti marfu. Terus apakah dia terletak setelah fi'il? Maklum, maklum sudah fa'il. Dipahami ini? Antum dapat isim marfu terletak setelah fi'il, maklum fa'il. Bilang langsung fa'il. Sudah paham ini? Sudah? Jelas? Jelas atau belum? Siapa yang belum jelas? Angkat tangan. dikasih hadiah ini. Kalau bak, kalau berani mengaku, fa'in. Masa tidak berani dikasih hadiah? Hmm. Hmm. Jangan malu. Tidak apa-apa orang bilang saya belum paham. Santai saja. Bukan hanya antum belum paham. Semua kita dulu belum paham juga. Berarti aman ini. Aman. Nah, kita ambil lagi satu sebelum kita baca di buku. Kalau di buku kan hanya contoh-contoh nanti yang banyak. Karena penulis Alhamdulillah ketika belum bahas marfu itu contohnya banyak sekali. Alhamdulillah. Yang penting untuk pahami dulu dasarnya. Yang kedua setelah kita selesai dari tadi ada yang namanya fa'il. Sekarang isim marfu yang kedua. Kalau antum paham yang pertama, kenapa anak tanya tadi antum paham? Karena kalau antum paham tadi itu, pasti paham yang ini. Ada namanya isim marfu yang disebut naibul fa'ili. Ada yang disebut naibul fa'ili. Namanya naib fa'il. Namanya naib fa'il. Apa itu naib fa'il? Terjemahan dasarnya na'ib, fa'il. Na'ib artinya pengganti. Na'ib artinya apa? Hmm? Penggan, pengganti. Itu terjemahannya. Fa'il ya. Fa'il. Penggantinya fa'il. Jadi ada nanti suatu saat. Fa'ilnya tidak ada. Ada nanti suatu saat. Fa'ilnya tidak ada. Yang ada adalah penggantinya. Nah, cirinya ini yang kita mau tahu. Cirinya. Ciri na'ibul fa'il ini. Yang kita mau ketahui, apa perbedaannya dengan fa'il? In. Dia ini naif, fa'il adalah isim marfu yang tidak disebutkan failnya. Isim marfu yang tidak ada failnya, tinggal ketentuannya sama ada empat ketentuan seperti tadi dia namanya naibul fa'il itu adalah isim. Yang kedua dia marfu karena ini di babnya. Nah ketentuan ketiga dia terletak setelah fi'il. Ketentuan keempat majhul. Ingat kembali fi'il majhul. Kalau mati doma pertama kasro sebelum akhir. Kalau mudori doma pertama patah sebelum akhir. Ya, ini ada madi, ada mudo, mudori. Nah, kalau madi bentuknya adalah fuila. Kalau mudori bentuknya adalah kalau majuhul Yuf'alu. Hmm, ini ciri-cirinya. Kalau ada kata fuila, jangan cari fa'il. Cari naif fa'il. Dan sama-sama isim marfu terletak setelah fiil. Cuman fiilnya fiil apa? Fiil apa? Majuhul. Dipahami ini yang saya bicarakan? Dipahami ini? Paham ya? Ah, ini nanti jadi cuman ada dua ini. Kata setelah fiil. Kalau bukan fa'il maka naib fa'il. Cuman cirinya perhatikan. Kalau fa'il, fi'il maklum. Kalau naibul fa'il, fi'il majuhul. Misalnya contoh. Setelah antum paham ini empat ketentuan isim marfu fiil ma majhul. Kalau tadi isim marfu fiil maklum. Dipahami ini? Contoh saya katakan. Duriba kalbe. Antum baca apa kalbe? Duriba kalbe. Pertama, dia isim. Terletak serta fiil. Fiilnya fiil apa? Hmm? majuhul. Berarti siapa dia? Berarti siapa? Apa ini kalb? Namanya naib fa'il. Naib fa'in. Namanya. Nah kalau naib fa'il dibaca apa? Naib fa'il dibaca apa? Ah, Dibaca apa? Tidak dengar. Hmm? Dibaca apa? Hmm? Ulang. Apa? Kenapa takut? dibaca mar marfu. Berarti dibaca apa ini? Kal, kalb. Kalb. Hmm? Langsung kalbun. Duri bakal Dan beda artinya anjing dipukul. Kalau tadi memukul. Zaid memukul anjing. Kalau fa'il. Zaid memukul anjing. Kalau naibul fa'il. Anjing dipukul. Lihat Ketika duri dibuat, maka zait tidak ada. Maka zait hilang karena kan tidak boleh ada fa'il. Terus ada juga naibul fa'il. Harus kalau ada fa'il tidak boleh ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il pasti tidak ada fa'il otomatis. Otomatis begitu, tidak boleh tidak, tidak boleh ketemu. Dipahami nih, jelas ini, ini ciri-cirinya, dia juga naib fa'il. Naibul Fail, dia juga sama terbagi dua seperti Fail, bisa. Dohir, apa tadi Dohir? Bukan do, domir. Dia yang kedua berupa do, domir. Kalau Dohir seperti ini, duri bakal bun. Ini fa, naib Fail ini, Dohir atau domir? Hmm? Lihat ingat domir kata ganti. Ini kalbun kata ganti, kan bukan? Berarti Fail apa? Fail apa? Hm, dohir. Saya contohkan yang kedua. Durip tu, tu sebagai apa? Hmm? apa? Dorob tu, dorob tu, durib tu. Hm, naibul. Nah, itu bedanya. Antum teliti sedikit. Kalau failnya maklum. Fi, fiilnya maklum, fa'il. Fiilnya majuhul, langsung bilang apa? Naib fa'il. Jelas. Jelas ini. Jelas ini. Hmm. Duriba. Maklum do, do. Dorob. Kan kalau fiil majul maklum kan dorob tu, doro. Fiil majul duri, duri. Kan doma pertama sebelum terakhir fat, Paham kan? Hmm? Aa, ini mati, mudorinya. Mudori misalnya. Yadribu. Nah, yadribu zaidun. Ini zaidun berarti apa? Yadribu zaidun, zaidun apa? Hmm, Fa'il atau naibul fa'il? Hah? Ulang. Kalau saya ubah menjadi yudrobu zaidun. Sama zaid. Yudrobu zaidun. Apa ini zaid? Hmm? Apa? Kenapa bisa? Karena yudrobu fil apa? Fil apa? Majuhul. Itu perbedaannya udah paham ini paham atau belum jujur sekali hmm? siapa yang mau jujur belum paham kita pak hmm? paham yakin pak jangan sampai pulang ke rumah ke istri kita. datang belajar tidak paham baru di sini kita tidak mau bilang Paham berarti Pak. Hmm. Kita. Yudrobu. Fiil. Nah, bukan yudribu Pak. Ya, ya. Iya kan ini Pak. Ini, 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 Kalau yadribu. Oh berarti maklum ini. Maklum berarti fa'il. Kalau yudrobu, berarti ini majuhul, naibul fa'il. Itu juga bedanya. Jadi permainannya ini di fiilnya. Nah, kan sama-sama di marfu. Fa'il sama naibul fa'il sama-sama apa? Marfu. Bedanya namanya. Kalau fiilnya ma'lum, fa'il antum bilang yang cari. Kalau fiilnya majuhul, cari siapa? Hmm? Naib fa'il. Dan sama-sama terbagi dua. Bisa dohir, bisa domir. Paham ini dua? Paham ini dua? Bertanya memang, siapa lagi yang mau bertanya? Kan di buku sebenarnya lebih mudah lagi kalau dipahami ini di papan. Hmm. Ini lumayan, ini langsung dua. Kan semuanya tujuh. Sudah? Baik, kalau begitu kita baca di buku. Di buku akan lebih banyak lagi contoh. Lihat babul fa'ili. bab fa'il. al ismun marfu'u. Almat kuru qabalahu fi'iluhu. Dia isimnya Marfu Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Wahua ala kismain. Sebelum beliau langsung contohkan. Beliau bagi dua dulu. Dia terbagi dua. Dohirun wa mudmarun. Ada yang dohir, ada yang domir ada yang dohir, ada yang domir. Fadohiru nahwa kaulika, maka yang dohir contoh ucapan kamu, koma zaidun, mana fa'il. Hmm. Sebutkan mana fa'il. Apa tanda rupanya? Hmm? Dhamma. Kom wayakumu zaidun. Contoh untuk film dari. Wayakumu zaidun. Mana fa'il? Hmm. Apa? Zaidun tanda rofanya apa? Hmm? Doma. Wakoma Zaidani mulai berubah. Wakoma Zaidani mana fa'in? Ah, Az Zaidani apa tanda rofanya? Hmm? Alif kan dia isim? Isim apa ini Zaidani? Isim Musanna. Wa yakumu Zaidani. Ini fi'il mudhari. Tadi fi'il madhi. Koma Zaiduna. Mana fa'il? Apa? Az Zaiduna. Tanda rupanya apa? Wow, karena dia asma'ul khom. Salah. Jangan ikut. Salah. Hmm. Siapa ini Az Zaiduna? Hmm. Jama mudakar. Salim mana asma'ul khom. Asma'ul khom saya itu abu ka aku ka hamu ka Biar ditipu sedikit langsung tertipu. Hmm. Nah, jadi az-zaiduna fa'il marfu. Tanda rupanya apa? Tanda rupanya apa ini? Wow, iya kan? Terus wayakumuz zaiduna. Ini kalau fil mudori. Jadi sama saja madi ataupun mudori. Wakomar rijalu. Ini contoh untuk, jama taksir ini. Contoh untuk jama taksir. Iya, yeah, mana fa'il berarti? ar -rijalu, Tanda rupanya doma wayakumuri rijalu. sama bersama fil mudoni wakomat hindun perempuan perempuan kalau perempuan tambahkan ta pada fiilnya komat untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan komat hindun mana fail hindun watakumu hindun bersama fil mudori watakumu hindun mana fail hmm mana fail hmm Hindun wa qamatil hindani mana fa'in apa tanda rupanya alif karena dia isim musanna wa hindani bersama fil mudhari wa qamatil hindatu jama' mana salim jama' mana salim sebagai apa di sini dia al hindatu fa'il tanda rupanya apa Doma. karena jama' mana salim tanda rupanya adalah apa damma wa hindatu bersama fi'il mudhari. Pokoknya antum dikasih banyak sekali contoh ini. Iya, madhi mudhari, madhi mudhari, madhi mudhari. Iya, wakomatil hunudu. Ini jama' taksirnya. Waqamatil hunudu. Mana fa'il? Al-hunudu. Tanda rupanya? Damma. Wa hunudu sama. Waqama ahuka. Ah, waqama ahuka. Mana fa'il? Hmm. Aku kak tanda rupanya. Hmm. Apa? Kenapa bisa wow? Asmaul Khumsa. Mantap. <tik> Wa aku kak. Sama bersama fi'il mudari. <tik> ini yang alamatnya disembunyikan domanya. Paham ini? Jadi doma itu kan bisa nampak. Bisa sembuh. Sembunyikan sudah lewat ya. Doma itu bisa doma nampak. Bisa juga apa? Sembuh sembunyi ini, wahku domanya disembunyikan, wahayaku sama lama asbahadali kata penulis dan apa yang mirip dengan itu karena kalau dibawakan semua contoh penuh buku yang penting antum tahu ketentuannya fa'il itu isim marfu terletak setelah fi'il maklum jelas kan? ini contoh dohir di bawah ada anak keterangan Ya, ini sebagai fa'il ini sebagai sekaligus juga terjemahannya di bawah ada terjemahan dan keterangannya nah tapi kita langsung ke sebelah di halaman 38 antum nanti bisa baca sendiri keterangannya dan terjemahannya kan di buku anak terjemahkan itu contoh-contoh wal mutmaru di halaman 38 buka 38 wal mutmaru itna asyara Sementara fa'il yang berupa domir ada dua belas bentuknya. Lihat, kalau ada di lafad bilang itu fa'ilnya. Kalau ndak ada, bilang disembunyikan. Kami lihat. Dorob tu. Mana fa'il? Hmm? Tu. Dorob na. Na. Dorob ta. Ta. Dorob pi. Dorob tuma. Dorob tum. Dorob tunnah. Doroba. ini, kalau ndak ada di lafat bilang domir mustatir. Domir yang disembunyikan. Ada di bawah keterangannya nanti. Fa'inya berupa apa? Domir mustatir. Domir yang disembunyikan. Kalau dia doroba saja, berarti huwa yang disembunyikan. Ada keterangan di bawah. Coba lihat keterangan 145. Lihat di bukunya, halaman 39. Keterangan di 145. Pada kalimat tersebut sudah eh, 145 sudah? Sudah lihat catatannya? Pada kalimat tersebut terdapat domir mutasil. Domir yang bersambung. Mustatir, tersembunyi. Takdirnya adalah huwa. Berada dalam kedudukan ropa sebagai fa'il. Kan namanya fi'il malum harus punya fa'il. Kalau tidak ada dohir maka doh domir. Kalau tidak kelihatan maka bilang sembunyi. Dipahami ini? Naik lagi atas. Dorobat. Mana failnya? Tak sukun itu bukan fail. Itu tanda ada fail di dalam. Lihat keterangan di bawah. 146. 146. Pada kalimat tersebut. Terdapat domir mutasil. Bersambung. Mustatir tersembunyi. Takdirnya adalah hiya. Dia perempuan. Berada dalam kedudukan ropa sebagai fail. Jadi kalau doroba, huwa yang disembunyikan. Kalau dorobat, hiya. Dipahami ini? Terus, doroba, mana fail? Doroba, mana fail? Hmm? Itu alif. Alif itu fail. Do, ada di lapat. Alif itu sebagai apa? Fa'il. Dorobu. Mana fa'il? Wow. Wow itu sebagai fa'ilnya. Jadi fa'il itu bisa berharokat, bisa juga bersukun. Dorobna. Mana fa'il? Dorobna. Mana fa'il? Nah, semuanya ada keterangan di buku na adalah domin mutasil bersambung. Ia membenih di atas fathah berada dalam kedudukan ropa sebagai fa'il. Semuanya ada anak kasih keterangan. Semuanya ada anak kasih keterangan semua bentuk domir tadi. Yang berikutnya. Babul maf'ulun ladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yaitu dalam kurung anak bilang naib fa'il. Itu nama yang paling terkenalnya. Naib fa'il dan paling pendek. Daripada al-mab'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu. Panjang sekali. Nama pendeknya ini. Antum terserah. Mau pilih nama panjang atau nama pendek. Nah. Iya. Hual ismul marfu'u. Alladhi lam yuskar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Dan ingat tadi perbedaannya. Dia terletak setelah fi'il. Majuhul. Lihat anak kasih. Eh, di situ penulis kasih antum. Koedah. Majuhulnya. Fa'inkanal fi Jika fi'ilnya madi. Duma Maka di doma awalnya dan di kasro apa yang sebelum? Akhirnya. Jika fi'il madi. Doma awalnya dan kasro sebelum akhirnya. Wa inkana mudori'an. Dan jika dia fi'il mudori. Doma awaluhu wa putihama kubla akhirhi. Doma awalnya dan fatah apa yang sebelum? Akhirnya. Jelas? Jelas ini? Itu beda fi'ilnya ya dengan sebelumnya. Wahu ala kismain. Dia terbagi dua. Sama. Dohirun wa mutmarun. Ada yang berupa dohir. Ada yang berupa domir. Contoh, fadzohiruna faulika. Maka dohir contoh ucapan kamu. Duri bazaidun. Mana naibul fa'il? Hmm. Mana naibul fa'il? Kenapa antum tahu itu zaidun? Naibul fa'il. Bukan fa'il. Kenapa? Hmm? Terletak setelah fi'il. Majhul. Yudrobu zaidun. Mana naibul fa'il? Wa ukrimu. Wa ukrima amrun. Amrun. Wayuk amrun. Mana? Amrun. Jelaskan? Ada keterangan di bawah. Wal mudmar itna asyaro. Sama. Domir ada dua belas juga. Sama. Bedanya fiilnya saja. Bedanya antum ubah fiilnya. Dari fiil ma'lum menjadi fiil. Majuhun. Lihat. Nahu kolika. contoh ucapan kamu. Durib tu. Tu sebagai apa? Hmm. Naib fa'il. Duribna na. Man naibul fa'il? Na. Durib ta. Ta. Durib ti. Durib tuma. tum. Duribtum. tunna. Duriba. Yang tadi-tadi. Domir mustatir. Takdirnya huwa. Duribat. Hiya. Domir mustatir takdirnya. Hiya. Ada di buku keterangannya di bawah. Di catatan kakinya. Duri Hmm. Apa? Duribu. Duribu. Duribna. Duribna. Nah, jelas? Sudah? Selesai? Tinggal antum baca keterangan. Setelahnya, babul mubtada'i wal khobar. Lanjut itu? Atau sudah dulu? Hmm? Sudah dulu? Ampun, Mi. Hmm. Alhamdulillah. Sedikit itu masa banyak. Belum pergi itu dikasih daur tiga hari tiga malam. Hmm. Nah ah ya. Ini butuh meroja. Ah. Maksudnya antum ulang-ulang terus. Karena nanti antum butuhkan dibaca kitab gundul. Antum butuhkan. Alhamdulillah. Kalau bisa kita isi koma. Dua-dua-dua ini. Saya ini tahu. Nanti lagi dua. Muftada dan khobar. Setelah itu dua lagi. Kana dan inna. Kan cepat selesainya insya Allah. Tapi kalau bisa tiga. Kenapa harus tidak? Kalau masih kuat otak dah. Karena ini otaknya bapak-bapak semuanya. Banyak kesibukan di luar. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Antum istiqomah, istiqomah. Iya. Dan jangan berhenti kalau Anda paham, karena kita akan buka buku kedua. Pembahasannya juga sama, tidak ada bedanya. Hanya saja, bahasa Arab tulisannya tidak ada lagi terjemahannya. Nanti, anak yang terjemahkan buku kedua sama pembahasannya. Jadi, kalau Anda paham di sini, nanti di buku kedua itu makan paham, karena pernah dengar sekali paham kan? jadi jangan mundur istiqomah yang penting istiqomah susah itu istiqomah, ya yeah. memulai ikut pelajaran itu mudah tapi istiqomah di atas itu itu yang susah itu yang susah makanya perintah Allah subhanahu wa taala kepada Nabi ini Nabi Muhammad pastakin kama umirta istiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah Padahal Nabi ini orang yang paling istiqomah, tapi belum diperintah terus. Kenapa? Karena itu tadi istiqomah itu susah. Istiqomah itu susah. Dan kalau antum mampu sepekan rutin hari Senin, walaupun sedikit antum belajar itu lebih bagus. Karena lebih bagus itu <tuh> satu kali sepekan istiqomah daripada banyak kali tapi tidak istiqomah. Ini alhamdulillah. Kita cukupkan Subhanak wa